Kita check out, guys. Ini Bailu lagi check out. On time ya, Chan, itu jemputannya. Thank you. You. Thank you. Thank you. No. She is Indonesian. Spanish also you can speak? Yeah. Oh, it's very nice. I come from France. Oh, that's why, yeah. I come back after 26 years in France. Oh, so earlier you worked 23 years in France and then come back again. Bye-bye Danang City. Ketemu lagi. Nih guys, kita dijemput pakai mobil perusahaannya Bailu. Kan Cengko? Guys, sekarang kita on the way menuju ke hotel tempat nanti Bailu akan kerja. Jadi maksudnya Bailu bukan bekerja di hotel itu, tapi kita akan tinggal di hotel itu dan Bailu nanti kerjanya di dekat hotel itu. Nah ini teman-teman bisa lihat sepanjang jalan kita melihat kiri kanan itu adalah kuburan. Kuburan yang sudah berusia 200 tahun, 100 tahun. Dan ini kuburannya itu benar-benar panjang banget. Kita sampai kaget dan kita sampai nanya ke supirnya. Dan dia bilang ini adalah kuburan para pahlawan atau orang-orang yang meninggal yang gugur dalam perang pada saat penjajahan waktu 100 atau 200 tahun yang lalu. Nah jadinya kuburan ini benar-benar panjang sampai 20 km dan itu membuat aku dan Bailu kaget karena kuburan ini letaknya tidak begitu beraturan tapi panjang banget gitu. Jadi begitu banyaknya orang-orang yang meninggal juga dikuburnya di sini. Dan kita pun bisa untuk beli tanah atau kita mau dikubur di sini juga bisa gitu teman-teman kalau meninggal gitu ya, karena di sini memang untuk tanah kuburan dan ini nggak dipakai untuk apa-apa, hanya kuburan doang. Dan ini agak-agak mistis gitu sih kalau aku ngelewatin jalan ini karena aku kaget banget ada kuburan yang sepanjang ini. Dan ini lokasinya nggak jauh dari lokasi hotel tempat kita tinggal nanti. Ya lumayan lah ya, kayak sekitar 5 kiloan gitu loh teman-teman. Dan ini dia nih, sekarang kita dikit lagi sudah mau nyampe di hotel kita. Nah ini dia hotelnya. Akhirnya kita sudah nyampe di hotel dan kita bakalan tinggal di sini untuk 1 minggu ya. Iya, biasa gitu sih. Guys, kita mau makan dulu guys di resto. Kita lapar. Jadi kita cari makannya yang di resto aja. Sedikit. Kita nggak tahu nih sih nanti banyak apa dikit. Ya siap. Ada fitness. Oh, fitness lantai berapa? Gym, sauna, bath. Gym and level sauna. Gitu bilangnya. Level 3. Berarti lantai 3 gitu ya? Iya, lantai 3. Oh ya, gym lantai 3. And restaurant. Bang.
Ini lantai berapa? 2. Kok sepi, Cenggo? Kok sepi? Green chili. Green chili, guys. Cabe hijau restoran. Cabe hijau. Iya, ada ya. Saya cuma ada satu restoran cabe hijau. Namanya atau hijau ada di Indonesia. Tapi lucu, unik. Kita ke restoran tapi kita lewatin kamar-kamar orang. Unik. Tapi nggak enak dong yang tinggal di sini, karena akses jalannya mereka terganggu, nggak? Cengku, ini ada combo set, cengku mau lihat dulu. Ini ada kombonya, dapat ini gitu. Kita doang. Sarapan juga di sini ya, Cenggo. Oh, view-nya enak. Ini buffet ya? Itu ada buffet-buffet, Cenggo. Itu buffet apa? Guys, pas milih-milih menu, ada menu Indonesia dong, nasi goreng. Nasi goreng Indonesia. Tapi aku gak mau mesen, karena aku lagi gak pingin, guys. Kan kita lagi di Vietnam, kita cobain dong makanan di Vietnam. Pasti nanti. Cek mau order apa emang? Guys, akhirnya kita pesan ayam cashew atau ayam kacang mede gitu ya, Cengko? Iya, ayam kacang mede. Terus mineral water sama... Ini mineral water nih. Sama kayak di Thailand ada yang kayak gitu. Tapi ganteng loh ini, lihat. Bukan cantik, ganteng loh. Sama kita pesan dessert aja, guys. Karena nanti malam... Emang gak makan nasi? Iya, sama nasi juga. Jadi ayam... Ayam cashew, nasi sama lemon, apa kue nama gak tahu lemon. Lemon, kue lemon, cheesecake lemon. Iya. Dan air mineral, lemon. Itu doang. Karena ntar makan malam lagi kan. Malam, karena sekarang udah 3:30, guys. Mm-hmm. Jadi udah cemil-cemil kita nasi. Cemilan, guys. Karena yang sedikit lapar. Nanti makan malam lagi. Siap. Gitu, Cayangku. Oh ya, Cayangku, ini hotelnya kayaknya yang Suti lihat tadi ya. Kan kiri kanan itu banyak company-company, and cuman hotel ini doang yang paling bagus sih dilihat, and kita di sini taunya gitu. Apakah di sini ada hotel-hotel lagi atau gimana, karena kayak cuma lihat ini doang. Dilihat sih di reception ini bintang 5. Bintang 5 ya. Jadi tetap bintang 5. Ini aja, Cengku. Iya, untuk sih, breakfast ini. Ih. Enak. Gitu. Nanti besok pagi unlimited breakfast. Buffet kan? Di sini. Kalau ini hotel ya, Cayangku, nanya kan di sini kan hotel ada atau enggak? Itu iya, baik lu enggak tahu, karena tapi kiri kanan sudah dilihat kiri kanan terus. Banyak PT ya. Emang ini daerahnya PT. Heeh. Jadi ini Hotel Harmonia kan. Tapi itu dari Hofat. Hofat itu nama yang company nama dia sendiri. Jadi hotel juga yang dia punya. Gitu. Jadi kan yang Bailu kan supplier di Hofat kan, jadi Bailu tinggal sini gitu, tetap bayar, bukan gak bayar. Tapi ini khusus customer ya? Ya khusus untuk yang Hofat. Orang tamu untuk Hofat kan, khusus Hofat. Untuk itu ya Hofat itu kan bagus gitu, dan company juga gak jauh Cengko. Oh berarti baru 3 ini kilo kali. Hotelnya khusus apa, customer atau yang visitor-visitor? Visitor-visitor yang visitor Hofat. Hofat. Ya, tetap untuk itu. Bukan yang orang lain yang masuk yang no. Tetap untuk itu. Berarti ini hotel segede ini cuma buat orang-orang yang datang untuk keperluan PT Hofat doang, guys. Gitu. Itu and, yang paling. And then dari sini, dari hotel ini, Cayangku besok pergi kerjanya berapa jauh? Paling 3 kilo, paling 3 kilo. Enggak jauh. Oh, paling 3 kilo. Kilo. Itu naik apa? Kan itu teman Bailu udah, kita punya mobil kan. Nah, jadi semua kita yang satu semua pet ya. Semua. Pokoknya dijemput. Maksudnya, ya. Jemput besok pagi, jemput antarin. Iya.
gitu. Nanti ini kan gede, nanti orang lari di sini semua. Ih. Bisa jogging juga, ada gym juga. Ya, gym juga ada, gym pasti hotel. Kan. Tapi sih nanti jangan kulihat deh. Kalau kita gak bobo yang indah. Jam, iya kan, who knows, habis makan. Iya. Kalau bobo gak indah, jam 6 kita luar lihat deh. Orang siap. Lari-lari. Oh, iya. Lari-lari jangan. Ini hotel, sebelah hotel beda blok lagi, blok ABC. Iya. Itu untuk engineer gitu-gitu. Oh. Mereka juga kumpul lari. Oh, jadi rame dong? Rame. Ya. Ini hopat tuh. Kalau sendiri lari, malu. Cowok semua ya? Cowok, cewek juga ada. Last time lihat tapi gak tahu by the way. Tapi cowok banyak. Nanti kan ada, nanti malam lihat aja ada cahayaku. Punya football ground also. Oh, orang main. Nanti kita explore ya guys yang deket-deket sini. Semua. Jago. Siap. Kita lagi nunggu makanan kita guys. Makan lapar. Di sini sistemnya nih selalu ada sumpit juga. Ini kayak wajib. Cina gitu. Mangkuk. Gak ada gini. Dari sini basmati. Ayam kumpau kita udah datang. Oh, cengku mau tetap makan di situ. Iya, kan emang culture loh. Tapi kan udah dikasih piring. No, emang culture kayak gitu. Iya tetap. Sih. Ayamnya gede banyak guys. Ini aja lihat kenyang nih. Kenyang banget. Di sini makannya. Emang. Itu apa cengku yang cengku makan? Daun. Dania. Iya, Dania tahu. Tapi itu daun apa yang tadi basil enak. Kan? Kayak untuk cengku enak. Kan, iya, Dania bisa suci makan. Kan kambing kita. Selamat makan, Jangku. Ya, Jangku, mari. Mari. Nasinya sama kayak di Indo ya, guys. Pulen. Aku kangen nasi basmati. Rating, langsung rating. Coba makan ini. 10 rating Jangku kasih. Karena guys, Bailu kan udah sebelumnya kesini. Terus Bailu tuh suka banget sama ayam kumpaunya. Jangku langsung kasih 10 rating. Guys, ini aku tadi nyobain ayamnya. Best, juicy, lembut. Terus ada kacang medenya. Ini fresh paprika. Mantul. Ada lada hitamnya. Parah. Ini ratingnya 10-10. 10 benar, jujur. Ini gimana jangan kau lihat nih, aduh. Enak banget. Jujur ya, jangan kau jangan bohong. Jujur loh, mana ada bohong. 10 ya. Habis. Apa habis ini? Ini cuci. Semua ayam. By the way, mikir habis nasi kali ini mangkok. Jangan kasih Baidu guys. Kuahnya ini loh. Kuahnya enak banget kan. Itu siapa rekomendasi? Makasih Cayangku udah rekomendasi yang enak. Ya Cayangku, sama-sama. Padahal aku gak lapar. Tadi gak mau makan. Tapi kan ini enak jadi habis loh. Aku makan dulu ya guys. Sekarang aku mau cobain lemon cheesecake-nya. Ih, dingin. Dingin guys. Ini sih markisa. Ini biji markisa guys, bukan biji semangka ya. Berasa banget. Ini markisa bukan lemon. Gak terasa lemonnya, justru markisanya. Enak, segar. Cherry hijau. Cherry hijau. Emang gak ada kan? Gak ada. Dia bikin kali. Bijinya kayak ada rasa bijinya juga kemakan. Tapi enak aja deh. Jadi habis makan kita langsung mau survei gym. Gym and steam bath ya. Oh, roomnya selalu ada ininya ya. Iya, selalu space. Ada. Selalu. Harus ada space-nya gede-gede.
Gym and this side, gym and steam bath. Gymnya lagi-lagi lewatin kamar. Oh, orang lagi. Mm-hmm. Kayak gini, lihat nih, yang Kupai lu bilang kan belakang ada. Oh iya, lari. Bukan di lari, ada kan belakang satu blok ABC. Oh kayaknya. Ini bloknya ya, blok belakang. Iya. Yeah. Oke. Okay. Bagus kan? Tapi ini bagian dari hotel ini atau gimana? Ini semua dari Hofat. Oh. Ini untuk engineer gini-gini sih. Gitu. Tapi bukan hotel ini kan, bukan Harmonia. Bukan, bukan Harmonia, bukan. Bisa diduduk, masa kayak gini ya? Iya ya, tempat duduk. Ini gede banget, Cengko. Oh, gede banget ya? Dikunci nggak? Oh, enggak lah. No one ada. Oh, kalau mau nyala AC gimana kalau kita mau? Nanti. No, yeah. Kan Suti sendiri, nanti kan Suti olahraga jam-jam kayak gini. Oh iya, gini. Nanti lihat deh. Dalam ada kah? I think ini Cengko. Iya. Yeah. Ini nyala kali ya? Ada AC kali itu, open run, dent run, emang tahu kita? Nggak tahu. Oh, udah, lampu doang kali, lampu ini. Ini untuk treadmill kan, Cengko? Iya, treadmill. Mungkin kalau mau ini, udah. Itu juga nyala kah? Nggak, kalau mau itu di sini kali, ini masih belum. Ini. Juga? Baru nyala. Nyala ya? Lengkap guys. Oh iya, baru nyala di sini Cengko. Oh, berarti satu remote bisa semua ya? Yeah. Ini area fitnessnya, terus ada pintu. Ini tempat? Meeting room ini ya. Meeting room, kita jadi tour hotel ininya ya guys. Ininya lift. Meeting ini room. Lift beda. Iya, lift kemana ini nih? Ini office, ini meeting room. Beda. Staff, ini toilet ada. Oh, hah? Cuman meeting room Cengko. Iya, office. Meeting room lo. Di office, sini ada office. Ini, office orang kali. Oh ya, office orang ini ada office. Ini dan itu mana sih sauna? Iya tadi ada katanya ada steam bath. Ini, ya? Ini apa? Gak tau saya gue ini apa. Viewnya bagus sih guys. Mari. Yang gue mau kerja tadi. Baik lu sendiri aja punya banyak kerja. Ini ada locker-locker. Kan? Ayo lihat cek dulu, Cengko. Dance ladies ini. Toilet oh, kan? No. Ini steam. Ya, bisa disetting di sini. Mm-hmm. Nyala gini. Ini udah, steam, guys. Ini apa? Duduk. Ada. Jadi orang. Cowok-cewek dipisah. Ini cowok. Oh, di sini untuk apa? Mandi, Cengko. Iya. Di kan sini. Steam and bath. Iya, ini mandi. Ini tetap untuk cowok. Kalau cewek sebelah. Ini lockernya. Ini locker. Masuk baju emang semua locker punya. Iya, tetap ada Cengko ya. Oh, lockernya gede banget. Iya, lockernya semua ada Cengko. Iya. Towel. Ini. Dan view-nya nih guys, aku suka view-nya loh. Mari. Mari. Kita mau bobo siang. Guys, ini aku mau hotel room tour aja ya. Ini pintu, terus ini lemari, lemarinya besar. Kayak gini ada hair dryer, cemilan. Serba putih lemarinya. Kita buka. Laundry, kotak laundry, ada piyama. Ini piyama, karena piyama ya, karena bukan bathrobe. Gue pikir ini baju siapa ketinggalan. Gak taunya ini kayak batik Cengko. Iya. Mira. Udah lihat Bailu. Oh, udah lihat. Kayak batik. Terus ini ada refrigerator, kulkasnya, minuman. Ini kosong, semua kosong. Kosong-kosong ini apa nih? Oh, ini electricity. Mantul guys. Kamar hotel. Ini ada kettle, air panas,
makanan king bed. Iya, ini yang king bed. Aduh, cayangku udah langsung lewat bed. Kita masuk ke toilet. Luas banget, cayangku. Pelu juga gak nyampe king bed ini. Iya. Luas, kamar mandinya luas. Toilet, kaca. Toilet. Oke. Dan kita perkirakan seminggu kali guys kita di sini. At least. Kamarnya ini loh lebar banget. Dan ini luas, luasnya 40 meter persegi. Kalau yang di mana-mana standar hotel itu kan 26 27 meter, meter persegi. Ini 40. Luas. Luas banget sayangku ya. Wow. Luas banget. Sayangku bisa tidur gitu. Iya. Udah nyampe-nyampe. Tuh. Kok dari sini? Gede kan, guys? Asre. AC-nya sentral. Ada jemurannya juga sempet-sempetnya. Iya. Kopi teh. Laci-lacinya ini barang-barang kita. Ini lembut selimutnya, Cenggu. Lembut selimutnya. Enggak ada keras. Iyalah. Lembut. Nih, lihat nih, Cenggu. Iya. Lebih enak ini daripada yang di Mandila iya. Tadi. Lebih ini selimutnya lebih enak dari Mandila. Iya, Mandila kayaknya masih kaku guys, iya. Kayak bahannya juga beda. Iya. Mandila. Terus ini meja, kaca. Ini ada bola-bola, lampu ya, tidurnya lampu tidur. Estetik. Yuhu, dari sini kali ya Cenggo. Ya ampun bulet. This is balkoni. Yuk kita lihat ke balkoni. Balkonnya lucu deh. Tuh, kayak udah kecil gitu kan, tapi oh bisa di ini. Nah. Nah, guys. Kita bisa naik di sini, tinggi sekali. Oh my god. Wow, oh ada bacaan dilarang jemur baju. Yuhu. Anybody home? Anybody home? Ih guys, seru kan? Tara, suamiku ngapain? Suamiku siap. Siap. Oke teman-teman, aku mau pamit undur diri dulu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton. Sekarang aku dan Bailu mau istirahat dulu guys, karena nanti malam kita akan makan malam bersama sama teman kerjanya Bailu juga. So, buat teman-teman yang suka sama video kita, jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya, biar kita makin semangat bikin video terbarunya. Dan video terbaru akan tayang setiap 2 hari sekali. So, stay tune terus. Dadah semuanya.